Yusi, saya Pendeta Yusi Panggabean dengan istri PDM Eliana Triana Mawati. Kami berterima kasih kepada Tuhan dan kami adalah hamba Tuhan, pelayan kembalasian tempat ini. Shalom, saya PDM Eliana. Bersyukur sekali dikenalkan kepada Yayasan Kebun Anggur Nusantara. Ya, nama saya Ibu Rosina, Ibu Yopita Titin. Saya guru di YKA Agap. Nama saya Mariana Buya. Saya guru PAUD Kebun Anggur Nusantara Lompong. Iya, salah satu pengajar di Kebun Anggur Tanah Tembawang. Dan ini adalah Ibu guru perintis pertama. Salam, nama saya Mikna Magdalena. Saya bertempat tinggal di Lompong. Salam, nama saya Santi, tinggal di Dusun Lompong. Ya. Awalnya saya mengajar di sini itu punya hati sendiri. Anak-anak supaya dia bisa belajar rajin, biarpun hujan dia datang. Ketika ada PAUD ini, rasanya tuh kalau saya udah bilang sama ibu-ibu, walaupun masalah banyak gitu ya di pelayanan, khususnya di pelayanan melayani, tapi pas masuk PAUD rasanya hilang gitu. Jadi ada sukacita. Jadi ketika saya mendidik anak, saya senang gitu. Saya melihat walaupun anak-anaknya ada yang kita ngajar lari, aduh sini. Tapi sukacitanya luar biasa gitu ya. Mungkin panggilan ya. Karena ini sosial, jadi kalau jiwanya memang enggak ke situ mungkin enggak terpanggil ya. Anak-anak ini kan tergantung kita ngedidik gitu ya. Jadi kalau dari awal pola didik kita sudah mengena ke mereka hal yang positif, pasti mereka akan ikut gitu. Kerinduan kami waktu memang Tuhan mengutus di Desa Darit, kami pindahan dari Jogja, bahwa Tuhan apa yang harus kami lakukan di sini, dan Tuhan menunjukkan memang salah satunya adalah di bidang pendidikan. Awal saya terbeban adalah waktu ketika melihat anak-anak di sekolah minggu yang kelas 2 SD belum bisa membaca. Lalu saya bilang, ayo kita buat bimbel gratis aja, ibu akan ajarin kalian membaca. Lalu saya melihat juga anak-anak SD yang belum bisa bahasa Inggris, lalu kami bikin bimbel bahasa Inggris. Kemudian bersamaan dengan itu juga saya buka kelas PAUD dimulai dari anak jemaat yang hanya 2 orang. Banyak suka dukanya, banyak sekali, banyak tantangan. Tapi puji Tuhan kami dikuatkan sampai pada saat ini kami bisa berjuang bersama dengan orang tua murid. Kalau sukanya lihat mereka pagi-pagi udah datang belajar dengan giat. Mau hujan, saya suka dengan mereka walaupun hujan mereka tetap sekolah. Saya suka dengan mereka biarpun hujan mereka tetap sekolah, biarpun dikit mereka tetap belajar. Ibu guru, kapan masuk? Udah jam segini belum masuk. Saya bilang tunggu yang lain. Tapi mereka biasa hujan-hujan mereka datang. Hanya sampai Senin dengan Kamis. Ya, jam belajarnya 13 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Mengenal warna, huruf, bernyanyi, yang pastinya berdoa ya, bersyukur, melatih karakter, macam-macam, masih banyak lagi yang lain. Semoga PAUD ini ya berdiri sampai selamanya ya, biar dilihat oleh orang-orang tidak begitu jelek lah, biar bagus. Terima kasih untuk semua dukungannya dari Yayasan Kebun Anggur Nusantara Pusat khususnya yang mendukung sehingga kami boleh tetap semangat untuk menjangkau anak-anak di sini. Ya, visi misi kami di tempat ini bersama dengan Tuhan, kami akan mencerdaskan anggota jemaat juga secara umum di dalam sekolah. Kami juga rindu supaya ada sebuah terobosan pendidikan supaya kedepannya suku di daerah tempat ini belum menjadi suku yang intelek, yang berwawasan dan mengasihi Tuhan. Nah, memang kerinduan kami adalah memajukan anak-anak di sini, anak-anak yang takut akan Tuhan. Waktu mereka takut akan Tuhan, maka mereka memiliki hikmat yang lebih dari orang-orang biasanya. Terima kasih. Shalom.
Yayasan Kebun Anggur membuka tempat PAUD bukan hanya di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah pedalaman seperti di NTT dan juga di Kalimantan Barat. Di sini juga ada PAUD yang akan diadakan setiap hari Selasa sampai hari Jumat. Nah, visi kami adalah kami mau memberkati juga gereja-gereja yang ada di pedalaman supaya mereka juga bisa kuat, mereka juga bisa mandiri, terutama di dalam pendidikan anak. Sekian, Tuhan berkati.